Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menambahkan akun Google atau akun Gmail kita ke dalam Google Chrome ya. Kita akan menambahkan akun baru ya. Nah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Ini adalah tampilan dari Google Chrome. Nah, posisi sudah seperti ini, teman-teman sudah masuk ke dalam Google Chrome-nya. Teman-teman bisa pilih nih, ada icon ya, icon dari Gmail kita. Tinggal teman-teman klik, nah, kemudian pilih tambahkan akun lainnya. Nah, maka akan dimintakan seperti ini. Silakan teman-teman bisa hapus alamat email yang lama. Kita masukkan alamat email yang baru. Kemudian klik berikutnya. Kalau sudah sandi, kita hapus karena sebelumnya saya menyimpan dari alamat email ini ya. Jadi ketika saya akan login dia sudah tersimpan. Makanya kita hapus terlebih dahulu baru kita masukkan sandi dari email baru kita. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Dia sudah berubah nih jadi Bayuskak, yaitu username dari email saya yang baru. Oke, kalau kita buat login. Nah, maka di sini masih email yang lama ya. Silahkan teman-teman pilih yang Bayuskak. Nah, maka dia akan berubah menjadi Bayuskak. Kalau kita buat string, nah di sini iconnya dia berubah, yaitu akun Google-nya berubah menjadi Bayuskak ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman ingin login ke email yang lama, silakan teman-teman tinggal pilih saja. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Terima kasih.